yang sekarang sudah jadi muslim. Muslim Muhammad Nurul Azhar Azhar. Saya daripada Jelas, Raja UTM. Salam. Boleh. Raja yang saya dapat hari ini adalah peranan remaja menjayakan satu Malaysia. Sebelum saya terangkan apakah peranan remaja untuk menjayakan satu Malaysia, kita perlu lihat apakah yang dimaksudkan dengan remaja dan apakah yang dimaksudkan dengan satu Malaysia itu. Maksud remaja adalah di mana mereka yang berumur dengan 12 tahun sehingga 21 tahun, laporan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, dan disokong juga oleh Dr. Zakaria Ahmad daripada Universiti Raya. Baiklah, itu adalah peranan yang dimaksudkan dengan remaja. Apakah yang dimaksudkan dengan satu Malaysia? Satu Malaysia adalah satu perkara yang dilancarkan oleh Perdana Menteri kita, Dato' Najib sendiri, di mana ia adalah kesinambungan wawasan 2020, di mana matlamatnya adalah untuk menyatupadukan kaum, khususnya kaum Cina, India, Melayu dan juga kaum-kaum yang lain yang terdapat dalam Malaysia. Maka matlamatnya adalah untuk menyatupadukan kaum. Jadi persoalannya pada hari ini, apakah peranan remaja kita untuk mencapai atau menjayakan satu Malaysia? Jadi kita lihat, yang pertama, contohnya, remaja haruslah menyertai dan juga mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh kerajaan. Contohnya dalam Youth 10 inilah kita dapat lihat bagaimana kalau contohnya bila kerajaan telah melaksanakan suatu perkara, suatu aktiviti, remaja seperti ini mengambil bahagian. Apabila mereka mengambil bahagian, mereka dapat bersama-sama untuk menyertai pertandingan, menyertai aktiviti yang dilaksanakan. Contohnya World MB, pertandingan public speaking dan sebagainya. Bila mereka menjadi pertandingan-pertandingan ini, mereka dapat menyempatkan pada kaum, contohnya yang berbahagian adalah India, China dan juga kaum-kaum. Maka apabila mereka berbahagian bersama-sama, maka ia akan menyempatkan pada kaum, maka matlamat itu akan tercapai. Jadi apabila perkara tercapai, maka mudahlah untuk kita mencapai satu Malaysia. Itu peranan yang pertama. Peranan yang kedua, sebagai menyertai aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan mesti contoh sebagai contoh aktiviti gotong royong, aktiviti kempen merokok. Kebiasaannya kempen-kempen sebegini melibatkan pelbagai kaum, contohnya kaum India, Cina dan juga Melayu. Apabila mereka menyertai pertandingan ini, mereka menyertai aktiviti-aktiviti ini seperti kempen benci merokok. Bukan sahaja menyertai mereka dapat menyertai kaum, khususnya kaum dalam Malaysia ini. Di peranan yang ketiga, remaja juga perlu mengambil bahagian dalam perkara-perkara yang dilaksanakan oleh kerajaan. Contohnya, apabila pelbagai kaum seperti program sebagai news, contohnya program-program yang dilaksanakan, ada orang remaja-remaja sepatutnya mengambil bahagian kerana program-program news dan program sihat kami bagian remaja-remaja kita berfikiran baik, berfikiran tentang tuan dan juga boleh berfikiran dengan cuman. Baiklah, saya terangkan beberapa peranan-peranan remaja untuk mencapai satu Malaysia. Maka saya rasa apabila remaja-remaja ini penting perkara-perkara ini, maka kemungkinan kita akan mencapai apakah kehendak kerajaan kita sendiri, kehendak jangan kita mencapai dan menjayakan. Kita lagi soalan yang terus berdekat dan mereka selalu saya yang berdua ni.